seorang salafus salih, dia dengan beberapa sahabat-sahabatnya bergerak dalam bisnis perniagaan dan semuanya sukses. Tapi rupanya teman-temannya ini tidak pernah menjalankan sedekah, selalu nabung saja, sehingga ada gudang mereka harta penuh dengan harta. Yang satu ini tokoh kita, tidak disebutkan namanya, saya tidak temukan namanya dalam kisah ini, tapi dikatakan dalam asar ini insyaallah sahih. Dia katakan dia sendiri tidak nabung, setiap ada hartanya selalu dia keluarkan, dia pakai kebutuhan dia, tambahin modal, disedekahkan. Sedekahnya ini membuat dia tidak punya tabungan. Maka teman-temannya bilang, kau tidak sayang dengan hartamu, setengah mati kerja, toh juga kemudian kau habiskan begitu saja, sedekah terus, kami lihat gudang-gudang kami penuh, kau tidak sayang dengan hartamu. Maka kalimat sayang ini digarisbawahi sama dia, dia mengatakan justru kalian yang tidak sayang harta kalian, karena sayangnya saya sama harta saya, sampai saya bawa ke sana, maksudnya ke akhirat. Saya sedekah ini saya bawa ke akhirat, kalian yang tidak sayang, kalau kalian meninggal jadi warisan semuanya. Maka statement yang sangat menarik dari seseorang yang faham tentang konsep masalah ini.